saya didapati 11 orang report polis, 11 perempuan. Yang dituduh di mahkamah hanyalah 2 orang perempuan sahaja. Maknanya 9 ni tak valid. Tindakan pendakwah selebriti, Dai Syed merogol mangsa disifatkan suatu yang tidak dapat diterima akal secara munasabah kerana mempergunakan mangsa yang lemah. Hakim Mahkamah Session, Norazlin Othman, berkata demikian sebelum menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan 3 sebatan ke atas Syed atau nama sebenarnya Syed Shah Iqmal Syed Muhammad Syaiful, 29, atas tuduhan merogol seorang wanita berusia 23 tahun, 5 tahun lalu. Ila ni tak valid. Maknanya mungkin tak tahulah. Report palsu ke wallahu a'lam. It could be suka sama suka, report palsu, kita tak tahu. So dua yang dituduh, first opening, perempuan yang opening 376 dan perempuan kedua dia buat dua report. Jadi untuk dua report itu, perempuan seorang perempuan dua report didakwa di Mahkamah Petaling Jaya. So Petaling Jaya inilah pada tahun lepas bulan 5 saya dengan peguam dah bersiap sedia untuk kita bicara di dalam Mahkamah Petaling Jaya selama satu minggu. Maknanya saya ambil cuti seminggu untuk bicara. Namun pada pagi itu saya duduk untuk dipanggil nama, lawyer datang. Lawyer cakap pada saya, pendakwa bagi tahu dia perempuan ini telah menarik report pada bulan 12. Maksudnya 5 bulan dah. Maknanya 5 bulan saya, lepas 5 bulan baru saya tahu yang perempuan ini buat report polis, tarik report. So macam mana? Kita tengoklah hakim macam mana. So hakim pun panggil saya masuk dalam kandang tertuduh, bacakan nama. Okey. Pendakwa cakap perempuan ini tidak telah menarik report. Jadi pihak pendakwaan ingin melepaskan tanpa bebas. Maknanya anytime boleh tuduh balik. Tapi lawyer saya bangun hujah kepada pendakwaan supaya dilepaskan dan dibebaskan. Begitu. Jadi katanya pendakwaan kata perempuan ini tidak berminat untuk meneruskan kes kerana ada masalah depression. Masalah depresi. This is the same person that talked about depression. Same person. Dia katanya ada masalah depression. Namun peguam saya bangun, siapa yang mengesahkan di depression? Ada surat? Ada doktor yang datang pada pagi itu? Tak ada. Hanya bercakap di mulut sahaja. Siapa yang nak sahkan orang itu depression? Kalau betul ada depression, buat macam dekat Mahkamah Shah Alam, tertutup. Tutup, tak ada orang. Boleh secara online ataupun tak secara tak ada orang pun dalam mahkamah tu, hanya ada peguam, pendakwa raya, hakim, jurubahasa, itu saja. Ada alternatif lah maksudnya. Jadi kes di Petaling Jaya itu dibebaskan kerana perempuan tersebut dah tak mau meneruskan kes. Walaupun saya ditahan remand.